بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما والتعليما والتذكرا والتذكيرا والنفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسنه على التمسك بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء الى الهدى والدلاله على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية والصلاة العاقبة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Menyambung daripada kitab Mi'ah Fa'idah dari ucapan seorang wali min awliyaillah Al-Imam Al-Habr Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqih radhiyallahu anhu sampai di kalam 61. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqih beliau mengatakan Al-Ammu Al-Bi bin Tahir Al-Haddad Mufti Johor kana jadi suhu kitabah. Al-Ammu Al-Bi bin Tahir Al-Haddad ada sasak Al-Ammu itu bapa, paman menunjukkan lebih tua, bisa juga orang tua. Sasak Al-Habib Al-Wi bin Tahir Al-Haddad, alhamdulillah orang pernah ziarah ke makam beliau di Johor perbatasan Malaysia dan Singapura. Ini Habib Alwi bin Tahir Haddad di antara salah satu pengasuh Jami'at Al-Khair Jakarta. Ini termasuk tokoh nasional pejuang Indonesia. Cuma beliau pindah ke Johor sampai beliau dijadikan Kesultanan Johor sebagai penasihat. Beliau seorang beliau bin awliyaillah. Itulah Habib Alwi bin Tahir Haddad Mufti Johor. Mufti itu sudah al-allama, bukan kayak kita. Kita ini masih thalibul ilm, masih menuntut ilmu. Kalau mufti itu sudah tidak ada lagi yang bisa memecahkan satu masalah, kembali kepada orang tadi, itu namanya mufti. Yang bisa memecahkan satu masalah yang sangat sulit di saat ulama-ulama karena kau memecahkan masalah, beliau mampu memecahkan masalah tersebut, maka sudah gelarnya mufti. Di Hadramaut itu rata-rata satu kampung kurang lebih ada 200 mufti. Kalau kita boro-boro mufti, ustaz tadi bisa kata, ya untung jiwa ada ustaz yang paham kerukunan, tahu memandihi kurang mati, kawa menyembahyang orang yang wafat, itu pun sudah syukur. Nah, itu di Hadramaut satu kampung itu ada 200 kurun yang nyambat itu sedikit aja lah, lalu lebihnya bayangkan berapa banyak kampung-kampung di Hadramaut. Masya Allah, nikmat kalau ada wali-wali, kalau ada ulama-ulama, mufti-mufti itu apa? Lalu orang-orang sekitar itu kadang bingung, handak mencari ilmu.
kada bingung. Sesuatu yang kada paham ditanyakan begitu mudah. Itu orang-orang hadramaut. Karena hidupnya belajar ilmu, hidupnya beruntung hadir majelis ilmu. Karena inya handak mencari tahu apa yang inya kada miliki. Kada mengkayai kita. Sedikit aja sudah seputih dua putih sudah pernah nahunya. Ya ini. Bisa jadi ustaz, ya, bisa jadi guru. Masya Allah. Karena inya handak bujur-bujur paham. Beliau-beliau ingin handak mengerti di dalam agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sih ajaran Nabi ini? Nah, mulai halus sudah. Banyak yang hafal Quran, banyak yang hafal ribu ratusan hadis. Seperti itu mereka, kada salah. Bahkan dikatakan di Hadramaut itu apa? Sebelum tumbuh kumis, rata-rata sudah menjadi mukasyifin. Rata-rata sudah mukasyif. Apa mukasyif itu? Baru tumbuh kumis atau belum datang, maaf-maaf, perempuan datang bulan, itu sudah menjadi mukasyif atau mukasyifah. Yang tahu keadaan orang yang berdosa atau keadaannya, ini tangguh sudah kawan. Wajah kita kan berjanggut sudah. Maka itu aja. Iya. Orang sana orang melakukan dosa, melakukan kesalahan, kekanak-kanaknya tahu, biar ini berdosa aja, biar ini melakukan ini, hanya biar ini melakukan ini, biar ini sembahyang, biar ini melakukan dosa ini, itu kekanak-kanak harus sudah jadi wali, sudah kawak melihat, membaca keadaan orang. Awalnya dididik oleh orang tuanya. Untuk apa? Selalu harus menuntut ilmu. Nah itu, mufti johan, apalagi mufti. Orang dapat ilmu itu harus ada enam. Jadi Imam Syafi'i, lan tanalal ilma illa bisittah. Tidak bakal kalian mendapatkan ilmu kecuali enam perkara. Yang pertama bulughah. Bulughah itu bekal. Nah, bekal. Iya, kalau ada bekal karena kamu menuntut ilmu. Harus mencarikan dulu bekalnya kayak apa. Kalau seperti kita, alhamdulillah para kendaraan. Iyalah, sepeda motor atau sepeda tinja. Nah, punya parang, alhamdulillah berjalan gratis. Nah itu, kalau yang jauh-jauh, gak pesawat, bekal apa? Nah itu bekal. Karena kawan. Yang kedua, ini ulun acak-acak aja lah susunannya lu, kada tapi ingat lagi. Bulghah. Kemudian yang kedua, wa hirsin. Tamak lawan ilmu. Tamak. Iya. Merasa haus lawan ilmu. Kada cukup, kadang ada juga. Sudah 6 tahun, 7 tahun, sudah cukup. Ada wali-wali, ada orang-orang besar, karena wali datang. Nah ini, kekurangan kita tuh seperti itu. Merasa cukup. Maka cara Nabi apa? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai buayan sampai liang lahat. Pernah mendengar kisah Abdullah bin Qasim. Abdullah bin Qasim itu muridnya Sayyidina Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i. Abdullah bin Qasim ini pernah berkata, aku pernah belajar ta'allam tul adab samaniya asyara sinin indal malik wasanatain ta'allamul ilma indal malik summa badahu fanadimtu wa asa kullahu isrina sana ta'allamtu indahu bi ilmil adab. Aku dan Abdullah bin Qasim 18 tahun belajar adab dari Imam Malik, 2 tahun belajar ilmu lawan Imam Malik. Kemudian setelahnya aku menyesal. Kenapa aku ini kada kujadikan ke-20 tahunnya belajar adab lawan Imam Malik? Masih bersisa lagi 2 tahun belajar ilmu. Beliau menyesal kenapa kada belajar adab 20 tahun lawan Imam Malik. Padahal 18 tahun kita paham belajar ilmunya banyak, belajar adabnya kurang banyak. Mudah-mudahan kita mudah muta'adibin ya Rabbal Alamin.
Nah, itu harus diris, harus haus terus. Nah, didapati ilmu itu harus banyak khidmat, banyak banyak khidmat, banyak menjadi pelayan. Nah, itu biar. Kalau ada alim ulama terutama ahlul bait Nabi, wali-wali Allah Ta'ala, semacam ada makam kuburan beliau, alkah beliau, kalau ada keturunan beliau, bahadab ya. Iya, seperti Anas bin Malik 10 tahun bahadab lawan Nabi SAW. Siapa lagi? Sahabat Abdullah bin Abbas. Itu Sayyidina Abdullah bin Abbas bapak Nabi dijuluki sahibun na'alai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tukang sandalnya Nabi Muhammad. Kemana aja Nabi pula, kemana aja pasti umpan, sebab tukang bawa sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau Nabi hanya turun dibawakan, disiapakan lawan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kalau ada acara Rasulullah, disampaikan sandalnya lawan Sayyidina Abdullah. Sehingga Sayyidina Abdullah bin Abbas menjadi sayyidul mufassirin, menjadi ahli tafsir. Tidak ada satu imam tafsir yang tidak mengambil kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Berkata, "Pak, tukang sandalnya membawakan ke sana kemari. Wah, ya ini ya. Sopan wah ini. Memalingkan jauh bersalaman wah ini. Jauh satu memalingkan bersalaman aja boleh wah ini lho ulama. Anu orang-orang di sini lho." Kurang adab kita nih, kurang. Karena apa? Ketika kita nih kurang ini hiris, kurang haus ilmu, haus barokah itu kurang. Yalah, itu sudah. Apalagi keadaan zaman. Kalau ada ulama ada susah sahih. Insya Allah. Iya. Sebab apa? Biarkan rugi menyasahi sidin. Hah? Apa beliau-beliau kena akan mengiring kita kerap di akhirat. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu diantaranya miris. Yang ketiga tadi sama itu istihadin, harus bersungguh-sungguh. Yang pertama bulghah wa hirsin wa istihadin, harus istihadin, bersungguh-sungguh. Itu. Ada ucapan kalam salaf. Ada ucapan salah satu kalam salaf agak ubah kata sakro kalau kata salah khilaf ulullah. Ada di manhaj usawi itu. Fitari katis ada al-ba'alwi. Itu di dalam kitab tersebut ada salam mengucapkan wali Allah mengatakan, "Idza kanatul himmatu naqisatan lam tanil matlub wa lam tasil ila al mahbub. Idza kanatul himmatu naqisatan lam tanil matlub wa lam tasil ila al mahbub." Apabila himmahnya, keinginannya, kesungguh-sungguhannya layu, kurang. Tadi layu kurang, atau pengantukan aja. Iyalah, disuruh makan giat, nah, disuruh numpuk garam oler. Iyalah, disuruh apa lagi? Cuma aja. Disuruh tambah mentahajud, suruh baca Quran, suruh amali atau apa yang lain. Layu, suruh nonton ilmu garam tapi mau mahamalakan, penceramah waktu dibelajar. Karena pendapatan, banyak memperderan kesana kemari lawan kawan, karena memperhatikan gurunya. Berarti apa? Kurang himmahnya, layu keinginannya. Kalau seperti itu, kata beliau, "Idza kanatil himmatuna kasadat lam tanil matlub wa lam tasil ila al-mahbub." Lam tanil matlub, tidak bakal kalian raih daripada apa yang kalian cari. Kadang-kadang harapan bisa kalian raih apa yang kalian inginkan, yang sesuatu kalian cari. Walam tasil ilal mahbub, dan tidak bakal kalian sampai kepada orang yang kalian cintai. Ya, biar cinta lawan seseorang wanita kurang teknik, biar skill biar kurang mengeluarkan rayuannya, kurang terlebih akhlaknya, ucapannya kurang, harapannya mau. Saya kawin hajar lah, insya Allah. Berarti tekniknya harap juga berarti. Yalah. Sehingga apa? Dua insan bertemu. Alhamdulillah. Coba amunnya bina pengolir, lakiatnya darap. Biniannya juga kolir malawani darap.
cinta itu tidak mungkin bertepuk sebelah tangan. Harus apa? Ada yang pengampuk juga. Nah, itu. Jadi sama-sama pengampuk. Maka itu. Apalagi wayah ini kuitan memondokkan kan tahun kada tahan bahai aja sudah nak ibulik aja gitu sudah aja. Kuitannya kada mendukung. Nah, orang nasihati nak itu paham nak apa gitu bahari nak itu. Kurang angkat sukses tu nak itu. Maulah angkatnya apa? Iya. Zulil tu taliban, fomusis tu matruban. Kata Sina Abdullah bin Abbas. Aku hina ketika aku menuntut ilmu. Aku mulia ketika orang ketika aku dituntut ilmu. Artinya kalau sudah jadi dibanggakan guru, sukses diperintahkan gurunya, belajar sukses, dakwah engkau, maka orang-orang akan mengejarnya tadi. Maka menjadi mulia. Ulun aja dulu di pondok, munnya melanggar 100 kali pekat di tangan. Biar untuk ada lu kumpul 100 kali. Ya. Kenapa? Guring aja, bangun guring, handak guring, pekat di pukul di batis. Ya Allah, gum, jauh sini. Anak tahajud jam 3 malam, pukul sini. Masya Allah. Ada yang nyaman. Nalpon, ulun, nungguikan ulun. Kenapa ini sakit banget anak ini? Jadi ulun. Maka itu panggil sini. Ya. Macam-macam sini tadi nasihat. Wahyah ini kata gitu tadi, mentang-mentang ini aku kutan lah anaknya di apa-apa, ini kan ada pasrah lawan guru tadi. Lalu mengambil akan hati, orang dipumpuh bahaya. Siapa mumpuhi kan rakyat? Lalu mengambil akan hati, ya ini kan benar. Ya lah, kayak mana aja biar masukkan anak mondok, ada mungkin diterima orang. Urus seorang pikir sidin. Iya. Jadi hina dulu, tidak ada didapati. Sama ada ucapan ba'du salaf, la tunalul izzu illa bimururil baliyat. La tunalul izzu illa bimururil baliyat. Tidak didapati kemuliaan tersebut kecuali melalui uji coba. Kecuali melalui daripada tes. Gimana? Tes ini, ya tentara tu dia batasnya bersusuk di bawah perumahan, ah di padang lebor, anak awalnya apa ini lemah dari tentara aja anak awal, kenapa diuji di pondok? Karena nanti di luar banyak fitnahnya, orang jadi mau balik, orang mengembar amanah itu. Padahal baik, sesuatu yang baik ada yang menyambarnya. Orang yang menyambar ini jadi supaya tahan, fisiknya supaya tahan. Kalau fisiknya nggak ada tahan disambar orang, ampihnya dakwah lalu sia-sia. Sedikit disambar orang, sedikit dicaci orang, lalu nggak ada tahan, ampih sudah orang dakwah nggak tahan orang jarang. Kami dulu di pondok, dalam hadis dan bagian itu dulu hati yang dibersihkan. Oleh karenanya banyak disuruh puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Dahar, puasa setahunan kecuali 5 hari dalam 1 tahun tidak boleh. Kemudian disuruh baca sholawat, menjauhi elektronik. Makanya di pondok itu gak ada boleh HP, bahkan tertib. Kalau zaman dulu masih boleh dulu tip rekam, karena tujuannya untuk merekam. Wah ini gak ada boleh, karena masih ada iseng wah ini menukar kaset takut gue itu. Ini bahaya. Nah, jadi ditinggalkan itu semua. TV jangan harap banget, di HP nya tidak ada. Makanya diperlakukan saat ini pondok-pondok pesantren. Ketika itu kami dilatih seperti itu, bangun tahajud, banyak menghafal Quran, banyak menghafal hadis, makannya tiap hari tahu tempe, rada bebinsin, ah kuring kurang lebih 4 jam aja sehari semalaman, masya Allah, ini adab, ah adab. Awalnya pahit tapi akhirnya madu. Awalnya azab tapi akhirnya nikmat.
Itulah keadaan-keadaan orang-orang digembleng. Bahkan hati itu lebih utama ketika orang belajar ilmu. Sebab la yu'ta an-nuru la yu'ta lil 'asi. Ilmu itu kadang kala diandak kepada orang yang ketujuh maksiat. Ketujuh orang lalai kana kawa. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Nah, ilmu itu adalah cahaya. Kana kawa diandak di dalam orang-orang yang lalai. Bersihkan dulu hatinya. Paksa dulu. Rintangan-rintangan yang berat itu dipaksa. Katanya aman. Ujar guru lo dulu, ikan ku hamput atau ikan ku pupuh, lo tekad 1000 kali, jangan 100 kali, 1000 ku pupuh, ikan tahan. Ikan tahan. Ikan mampu menyandangnya. Palingan 2-3 hari sakitnya, ikan mau obat sehat. Tapi kalau ku pupuh hati ikan, ikan tak mau menyandang di sini. Ayo. Ya. Makanya kalau wali-wali Allah Ta'ala itu mengukuhnya di hati, banyak uji di hati. Coba biar dipupuh Habib, kalau pupuh pak 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 yang hantai aja sutil aja. Tapi kalau ya ulur bacakan sesuatu kalam salam, biar amalakan hati biar bisa juga harganya. Nah, ini tes. Jangan bisik aja, hati. Coba main hati. Kami dulu seperti itu, diuji coba hati kami. Itu. Bahkan kami dikatakan seperti kalimat binatang. Binatang itu. Kalau itu. Diibaratkan binatang. Kalau ada orang yang ada tahan hatinya, apa ini guru menyebut kami binatang? Kalau kami mengatakan na'am, kami binatang. Hah? Kami binatang. Apa? Kenapa geram? Anda disambat sendiri binatang. Ya, memang Anda punya perangai sifat seperti binatang. Anda berani membentak kuitan Anda dulu. Sekarang Anda dititip untuk pergi lawan kuitan, untuk hilangkan kebinatangan Anda lawan kuitan. Di saat orang kadang mampu ingin mendengar sifat tersebut terdengar di dalam di telinganya, maka ia menolak. Lalu ia kadang bertahan dari. Nah, itu dari satu sisi saja. Disambat apalagi orang-orang bahadim yang tahu aja. Bejauh dia sini. Jangan lagi ke sini. Padahal menguji kita aja sampai apa? Selanjur menyelanjur. Justru bukan gurunya yang rugi, ini yang rugi. Nah, itu. Di saat bini-bininya menyuruh, pergi kau ya. Nah, jangan bini ulun dia. Iya. Sayang banget. Aduh aneh. Itu. Apalagi bulghah wa ghirsin wa istihah wa istihadin. Kemudian apalagi waktu dan zaman harus panjangnya waktu. Waktu dan zaman panjangnya waktu. Anak awas setahun 2 tahun untuk ilmu anak awas. Ya tadi mulai yang lahat sampai yang kubur. Mulai buaya sampai yang ah. Anak awas. Guru ini belajar juga. Kita ini sama-sama belajar. Ada hakikatnya kan ada guru. Guru itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nah itu. Cuma tadi karena ada yang menurunkan, karena kita kan tahu lalu belajar, lalu kita berpikir tahun sini tadi. Nah, itu harus panjangnya waktu. Nah, coba lihat. Habib Abu Bakar Bersih, Sidin Khalwat 15 tahun di kamar. Macam-macam Sidin buang, yang kadang baik, yang kadang baik. Waktu yang sangat panjang 15 tahun. Coba kita sehari aja. Hah? Bertahan. Itu ketika khalwat, ketika uzlah, ketika menyendiri. Waktunya panjang. Ketika sini keluar dari khalwat, berdakwah pula. Bahkan beliau melalui daripada ilmu-ilmu batin
tidak mustahil mengatakan terkadang kalau wali-wali Allah Ta'ala itu kan melihat Nabi Muhammad SAW itu pasti melihat Nabi. Ah, Nabi itu datang mengajari sedikit, memberi hadis, ada wali-wali atau guru-guru yang guru-guru sidin kemudian datang. Ketika datang guru sidin, lalu memberikan isyarat kepada sidin. Nabi belajar juga. Itu wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Panjang waktu, bahkan seperti Al-Habib Husain bin Fuqih, beliau wafat. Alhamdulillah, dunia Al-Habib Abdurrahman bin Fuqih, beliau wafat dalam keadaan mengajar. Kitab di atas dada beliau. Masya Allah. Ini orang-orang luar biasa seperti itu. Panjang waktunya. Yang kelima, wasuhbati ma'as syekh. Yang kelima, wadzakat. Harus cerdas. Zakat. Bulghah wadzakain wa hirsid wa ijtihadid wa tulis zamanir wa suhbati ma'ustahid. Yang pertama, bekal. Yang kedua, hiris, tamak. Kemudian bersungguh-sungguh. Zakain. Itu harus cerdas, harus bujur-bujur karena minta kecerdasan. Tetap tadi kita ucapin tadi, ilah tulis sama apa tulis sama panjang waktu. Ini kecerdasan. Ya, minta. Nah, kayak biat itu karena paham-paham apa masalahnya lah. Ini kenapa wabin nuntut ilmu itu harus paham, harus cerdas, harus cerdas. Nah, kayak apa membersihi atau kecerdasan tadi supaya menerima tadi? Ah, dengan amalan-amalan tadi muncul tadi. Salawat ala Nabi SAW itu membuka, membuka. Nah, itu mendorong membuka. Seperti dari Abuya Al-Maliki. Abuya Al-Maliki itu setiap kali imtihan atau setiap kali ujian di dalam pondok pesantren itu disuruh sini baca salawat. Jadi di saat ada soal jawabnya, soalnya sulit, Iqra salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Abuya Al-Maliki itu apa? Itu baca salawat kepada Nabi. Baca salawat, baca salawat. Ketika baca salawat yang sulit persoalannya tentu dijawab oleh murid tadi berkat salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Makanya kita harus cerdas. Zakain tadi cerdasnya bisa di dalam membawa kitab, membawa pulpen. Nah, itu cerdas namanya. Rakawa mengandalkan otak aja lah rakawa. Kuda, kuda itu kalau nyampian bawa ada yang ikat, kira-kira lapas kan ada? Iya lapas. Maka itu juga ilmu. Kecerdasan itu bisa dimasukkan tadi dengan pena atau dengan kertas. Berarti kalau itu cerdas. Makanya bawaan guru-guru, bawaan habib-habib itu kan lepas bawa pulpen ya. Karena sunnah hukumnya. Itu. Harus seperti itu. Yang keenam, wasuhbati maha ustaz. Harus mensahabati ustaz gurunya. Inya bisa bekal, inya tamak, inya haus ilmu, inya kesungguh-sungguh, inya cerdas, inya panjang waktu. Tapi karena mau beparang lawan gurunya, tidak bakal teroleh daripada ilmu. Jadi guru itu didampingi terus, diparaki terus. Wah, yang sehari dua hari melangi, sebulan kalau melangi tak apa-apa. Makanya ustaz-ustaz itu disuruh berhadapan di jam sini. Biar tiap hari. Biar tiap hari bertemu. Ketika berhadap itu tiap hari di mobil, ketika makan, ketika acara-acara banyak ilmu dapat. Atau menjadi pelayan-pelayan ustaz tadi. Selalu mengiring tadi. Masya Allah. Mudah-mudahan kita enam perkara tadi kawal amalkan di dalam rumah tangga kita atau anak-anak kita nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, ini Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad. Karena jalisu kita tahu, karena telah ada jalisu kawan duduk sidin kita bahu, yaitu kitab. Kitab apa? Kitab Al-Quran, kitab hadis,
kitab Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hanafi, kitab As-Salafun As-Saleh. Ada kitab-kitab yang dunia aja, percintaan, kitab-kitab dunia, ada kitab-kitab tentang yang untuk kesan umat, untuk kesan diri pribadi, agar bisa memberikan manfaat kepada umat. Jadi jadikan kitab tiap hari. Untuk kita apa ini? Nah, ini apa ini? Ya. Handphone dia lah. Handphone kalau kita apa ini? Nak kuring handphone, kawan kuring handphone. Nah, mana aja? Ada orang gara biar dia lah. Awalnya handphone ini. Itu kalau salah, kita kawan sini. Insya Allah. Wali-wali Allah Ta'ala seperti itu. Nikmat. Tidak ada tempat duduknya itu kecuali kita. Makanya kalau salah tadi, meninggalnya aja sambil dalam keadaan aja. Ya Allah. Ya Allah. Ya debunya aja kita tidak ada apa-apanya dibandingkan sujud. Debunya tidak ada apa-apanya. Insya Allah. Apalagi inilah tugasnya kita mendengarkan cerita-cerita sahabat, biar tahu tolak ukur keadaan kita lalu kesini itu bagaimana. Nah itu. Kemudian itu sosok Al-Habib Alwi bin Tahir Tawassuli. Nah, nama seperti sih Tawassuli Habib Alwi bin Tahir Al-Hadiyah, diangkat sebagai penasihat Sultanan Mufti Johor. Itu ada. Kalau yang mencari foto sini, nah ada. Ada foto sini. Kemudian ada video tua sini, ada. Gitu. Jadi sini yang tukang lantik kesultanan itu sini dulu. Ah sini ada, kemudian ada video sini ketika melantik kesultanan. Tuh kita lalu yang alim luar biasa, mulia. Kemudian kita tutup dengan dua kalam lagi. Karena Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar أقد الأخوة بيني وبين الحبيب جعفر بن شيخ على قراءة الإتقان. كان telah ada sosok Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar ini beliau yang bermakam di Ampel Kubah Hijau. Nah, ini Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar yang bermakam di Ampel Kubah Hijau. Siapa Habib Muhammad? Habib Muhammad ini banyak bicara. Ini Habib Muhammad bin Abdullah, Habib Muhammad bin Ahmad al-Mu'tarad. Ini dulu ketika itu sini berjalan di kolonial Belanda. Di kolonial Belanda Habib Muhammad bin Ahmad al-Mu'tarad masih banyak turunan sini. Di Bondowoso, di Surabaya, masih banyak. Itu Habib Muhammad bin Ahmad al-Mu'tarad pernah dulu berjalan, non murid sini. Ada kolonial Belanda. Kolonial Belanda ini ketika itu ada Habib Muhammad bin Ahmad al-Muhtar ini lalu berjalan. Tahu-tahu apa? Belanda ini cengang, takjub, heran luar biasa. Lawan Habib Muhammad bin Ahmad al-Muhtar langsung ngawi lawan muridnya Habib Muhammad al-Muhtar. Siapa sih dia itu? Sampai tangan murid situ. Bin Muhammad bin Ahmad al-Muhdar. Kenapa? Saya aja kolonel luar Belanda, saya lihat cahaya di mukanya ada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nur, cahaya itu terang. Bertulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung kolonel Belanda itu masuk Islam di tangan Nabi Muhammad bin Ahmad al-Muhdar. Cahayanya muhayanya apa? Membuat hidayah kalau orang kafir. Balum pemendernya, balum pengucap, muhasidin aja menunjukkan nur hidayah kepada orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kisah yang lain lagi, Habib Muhammad bin Ahmad al-Muhdar ini pada zaman itu pernah sidin lewat ketika itu mengucapkan salam kepada seseorang.
Assalamualaikum. Karena salam itu salah satu amanah yang disukai oleh yang dianjurkan oleh Nabi. Absus salam, sebarluaskan salam kepada Nabi, menyebar salam kepada seseorang. Rata-rata para asrafun salih itu pasti assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, kebetulan ketika Sidin berjalan, itu Sidin mengucapkan salam kepada seseorang. Sidin kadang tahu, baik sangka aja. Nah, ternyata ketika Sidin mengucapkan salam kepada seseorang yang Sidin kadang tahu orang tadi, sudah lawas berjalan, berlalu, mulai Sidin terpendir. Ya Abah, ya Guru Ulun, ya Habib, pian tahulah yang pian sampaikan salam dari lawan siapa? Ini kisah aja lah, sebenarnya tahu aja wali. Nah, siapa yang sudah? Orang itu orang yang rancak mengadu domba bobohan ulama. Itu orang munafik. Itu orang-orang yang sering mengadu domba orang munafik, ya Abah. Ya Habib, ketika Sidin mendengar ucapan itu, seandainya aku bisa mencabut salamku, ku cabut seketika, kata Al-Habib Muhammad bin Abdullah Hajjah. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mu'tar. Nah, ini menceritakan bahayanya orang munafik. Sawat Sidin berkeinginan hendak menarik salam Sidin tadi. Nah, itu. Makanya di akhir zaman ini, wanti-wanti harus warning lawan orang munafik. Ada orang munafik, sudah namanya ya, Gus apa namanya, Gus munafik ya. Nah, mudah-mudahan dipenjarakan, mudah-mudahan dijebloskan. Amin ya Rabbal Alamin. Menghina Nabi Allah. Nah, itu diantaranya. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mu'tar ini banyak bisi anak. Diantaranya Habib Soleh tanpa paru-paru. Habib Muhammad ini bisi anak. Habib Soleh, Sidin ini karena bisi paru-paru. Insyaallah. Allah. Ben ada bisi paru-paru lah. Ada. Kalau ada paru-paru, kalau enak kita. Ya, coba cekin Ronsen kita ke rumah sakit Polri aja nak. Ya Allah, anak tahu juga ada kan dulu dengan anak. Ada. Kalau Habib Soleh karena paru-paru. Habib Soleh bin Muhammad bin Ahmad Al-Mu'tar tanpa paru-paru. Ada lagi anak Sidin, Habib Mustafa, gelarnya Habib Kepala Dua. Ini apa lagi nih? Saking cerdasnya, saking pintarnya, Sidin dijuluki Kepala Dua. Ada maju Kepala Semuting, jadi Kepala Dua. Bukan Pemuha Dua. Nah, Kepala Dua. Saking cerdasnya, seakan-akan ini kalau di seperti Sidin ini harus Kepala Dua digabung akan. Di kepala Sidin, nah, itu tadi Habib kepada dua. Sangat cerdas. Itu ada lagi ya Habib anak Sidin. Kalau kata setelah Habib Husain, Habib Husain atau Habib Alwi. Itu Sidin ketika zaman komunis, zaman banyak diculiknya atau dibunuhnya ulama. Itu terjadi sangat sedih dulu sosok Al-Habib Abdul Ghadir Al-Bulughi ketika saat kejadian itu. Nah, jadi ketika itu di Masjid Jami Kampung Arab Bondowoso itu sangat bersedih para ulama-ulama terdahulu atas tragedi kejadian kala itu. Jadi ketika sholat subuh banyak ulama itu bersholat, banyak muhibbin-muhibbin, kiai-kiai, habib-habib. Ketika sholat subuh lampunya dipadami. Nah, ketika itu, saat itu yang maju jadi imam anak Sidin, Habib Husain, kalau pada salah khilaf dulu, Habib Husain. Banyak Sidin si anak laki-laki. Ketika Sidin jadi imam, dimatiin, banyak makmum yang sholat subuh. Pas sudah bersih, sudah lawas, kejadian waktu itu kerenda. Tiba-tiba ada orang datang melihat dilampui Habib Husain sedang at-tahiyat. Seberatan wafat. Kala itu yang menjadikan para wali-wali Allah sedih ketika itu. Pelakunya para komunis, pelakunya kaum munafik. Nah itu. Sampai saat itu
kaum munafik, kaum orang-orang komunis pada waktu itu hendak menyembelih Habib Hussein karena kau tersembelih. Posisi sini tetap at-tahiyatul mubarakatus salamatul tayyibat. Itu putranya Habib Muhammad bin Ahmad al-Mahdur. Sampai Habib Abdul Qadir bin pergi dan wali-wali pada saat itu, mudah-mudahan jasidin jangan terulang lagi kejadian seperti itu. Habis baiknya ulamanya, santri-santrinya, muhibbin-muhibbinnya, makanya kawal terus ulama, kawal terus mereka-mereka para habaib. Nah, jangan mudah, hati-hati kau munafik, siapa wayah ini, jangan mudah. Itu Habib Hussein diantaranya tidak bisa disembelih lawan orang kala itu, pembenci-pembenci. Habib Muhammad bin Ahmad al-Mahdar sangat banyak ramad situ. Di antaranya beliau punya tasbih setiap kali di leher, tasbih beliau berzikir sendiri di badan beliau. Itu Habib Muhammad. Makanya ada kalanya orang mengharamkan tasbih di anak di gulu kalau sebagai tazayyud, sebagai perhiasan terbacanya kada agaknya iya. Nah itu kita tangguh. Tapi terbacanya kada. Kalau wali tasbihnya dibaca, bahkan berjalan seorang tadi kayak Habib Muhammad al-Mahdur. Nah, bahkan Habib Abdul Qadir kami di pondok pesantren Darul Hadis, terutama di dalam majlis ta'lim haram hukumnya bertasbih ketika belajar ilmu. Nah, itu sudah ulun sampaikan, pernah ulun sampaikan. Di asna'i ta'alluq di tengah-tengah belajar, jangan sampai ngetik tasbih. Karena kau biar sambil menghitung duit, sambil biar ibadah kau lah. Kau biar dia sambil menghitung duitnya, sambil mendengar ustadznya ceramah arah kau. Apalagi tasbih. Lantas dunia al-ibadah wa dunia. Karena kau dikumpulkan satu wadah kalau kau. Sudah dikir-dikir juga di luar. Itu Habib Muhammad. Banyak sekali kalau kisah-kisah manakib sosok wali Allah Habib Muhammad bin Ahmad al-Mahdar. Habib Muhammad bin Ahmad al-Mahdar aqad al-ukhuwah baini wa bain al-Habib Ja'far bin Syekh. Bahwasanya Habib Muhammad bin Ahmad al-Mahdar beliau mengikat tali persaudaraan antara diriku dan diantara sosok wali Allah al-Habib Ja'far bin Syekh As-Sagam untuk membaca qiraati al-itqan. Apa? Al-itqan itu kitab Imam Nawawi. Min hamalatil Qur'an al-itqan min hamalatil Qur'an. Itu khusus keutamaan-keutamaan apa Al-Qur'an itu, apa tentang Al-Qur'an itu kitab al-itqan. Nah, itu boleh nunggar kena. Kitabnya harus saja al-itqan. Itu masalah orang-orang yang ingin menyampaikan Al-Qur'an, ingin mengamalkan Al-Qur'an. Nah, baca kitab al-itqan itu sangat bagus. Sebab di situ ada disebutkan juga berapa banyak orang hafal Quran, berapa banyak orang baca Quran, tapi Qurannya melaknat, mengutuk lawan orang yang membaca Al-Quran. Itu ada keterangan di situ. Bisa pandai baca Quran aja, bisa mengamalkan aja orang baca Quran aja, tapi karena mengamalkan, nah, sehingga Quran mengutuknya. Itu ada hadisnya. Bahkan yang terutama hafal Quran. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Itu aja kita kitab. Nah, kitab al-Itqan itu bagaimana agungnya sampai Habib Muhammad bin Ahmad al-Mahdar menjadikan tali persaudaraan di antara dua wali, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fahid dan Al-Habib Ja'far bin Syekh As-Sagam. Kayaknya Habib Taufik As-Sagam Pasuruan. Habib Abdul Qadir lawan Habib Ja'far ini model sahabat sejati. Itu karena kawa pisah. Terutama sini menyuruh jangan pernah kalian tinggalkan untuk baca kitab. Harus baca kitab al-Itqan tentang min hamalatil Qur'an. Nah, jadi kalau nya kada boleh fotokopi urun ada. Itu kalau nya hendak mencari dulu boleh dicari. Itu aja cara lupa. Anak pian kalau pernah bisa membaca ya kan ya. Kada pian barangkali anak pian. Ikuti bis kitabnya. Tipis saja di kitabnya. Nah, itu wali Allah Ta'ala aja untuk mengikat dua wali aja untuk baca Al-Quran. Sama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu apa? Mengikat tali persaudaraan
untuk meletakkan daripada Hajar Aswad. Kaum Aus dan kaum Khazraj itu bertengkar. Aku yang mengantar Hajar Aswad, kada aku ya, kada. Kita hadangi siapa yang keluar berjalan pertama kali, ya kan? Subhanallah, yang keluar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dijuluki Al-Amin. Setelah imbahnya hilang Al-Aminnya, karena sudah diutus jadi Nabi. Cuma apa kejadian seperti itu keluar, ternyata Rasulullah yang berjalan. Diserahkan Hajar Aswad tadi kepada Nabi. Ada ya Rasulullah, dibentangkan kain. Di ujung kain, sebagaimana yang telah mendengarkan kisahnya tadi itu, sabratan, acak tangan, memegang kain tadi, bersama-sama untuk mengikat tali persaudaraan. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Jangan dipagar. Ya. Itu kayak apa aja pokoknya. Ya. Selagi inya ada iman, kadang menyanyiakan Allah, Allah, kadang menyakiti Rasulullah, kadang menghina Rasulullah. Ya, jangan diputuskan. Apalagi masalah bab dunia, jangan gara-gara dunia putus wahai tali persaudaraan. Ah, gara-gara upah gaji aja kurang lebih 20-50 ribu akut. Ada pertanggungan lagi kita ya. Iyalah. Nah, itu 20 ribu aja duit entar ini diambilnya aja. Nah, harus ada batas tanggungan. Akan tali persaudaraan. Nah, wali-wali Allah Ta'ala saja diikatakan oleh wali Allah Ta'ala. Insyaallah jiwa wali Habib Tergadir Berfikir Habib Ja'far bin Syahkan Asgar, kita tutup di dalam kalam 63. Lama Ra'ah radiyallahu anhu ba'da mu'allafati ulama'il asri fi tariqati syafiriyah wa fihi kalimatun ba'da iradihi ba'da al-awradi sa'ujizu biha ahal al-asri qala radiyallahu anhu. Qala radhiyallahu anhu itu dikatakan Habib Abdul Ghadir berbunyi. Masya Allah, saya jisu ahli al-asri. Wa ain Ali bin Abdul Rahman al-Habshi. Wa ain Alwi bin Abdullah bin Jihad. Wa ain Muhammad bin Ahadi al-Sagar. Wa lahu al-Qudbillah al-Qudbu inna. Min mada tawala al-Qudbiyah? Ay ala sabili itabi. Di sini perlu didengarkan lagi. Ini kita tutup dengan kalam 63 ini. Lama Ra'a radhiyallahu anhu ba'dha mu'allafati ulama'i asri di tariqati syadiri. Lama terkala Al-Habib Abdul Ghadir bin Ahmad bin Bini Ra'a melihat keadaan saat itu ba'dha mu'allafati ulama'i asri di tariqati syadiri. Beliau Al-Habib Abdul Ghadir bin Bini melihat keadaan ketika itu sebagian penyusun-penyusun dari ulama pada zaman Sidin dari Tariqah Syadiliyah. Nah, jadi ada ulama sebagai ulama dari Tariqah Syadiliyah. Nah, mereka sebagai ulama Tariqah Syadiliyah ada menyusun. Menyusun daripada kalimat ba'da iradihi ba'dul awrad sebagai wirid-wiridan. Sebagai kalimat daripada wirid-wiridan. Awfihi kalimatun ba'da iradihi ba'dul awrad. Di dalam itu mu'allafat, kalimatun ada kalimat ba'da iradi setelah kehendaknya, setelah keinginannya ba'dul awrad yang ditambah-tambahi. Nah, semacam seperti ini. Di situ dikatakan ditambahi sa'ujizu biha ahlal asri. Jadi sebagian para ulama-ulama tariqah Syadiliyah pada kala itu, pada zaman Habib Abdul Ghadir, akan kami ijazahkan pihak dengan Allah ahlal asri pada zamannya, pada urang wayah ini. Jadi urang-urang sebagian kala itu hendak memberikan ijazah amalan Abu Hasan Asy'ari, tariqah-tariqahnya. Lalu Habib Abdul Ghadir berkata, Masya Allah, sayujisu ahlal asri. Dia ingin memberikan ijazah kepada orang-orang saat ini. Wa aina Ali bin Abdurrahman al-Habshi? Mana Habib Ali bin Abdurrahman al-Habshi? Wa aina Alwi bin Abdullah bin Syam? Mana pula sosok Habib Alwi bin Abdullah bin
bin Syihab. Siapa Habib Alwi ini? Habib Alwi ini kainnya Habib Abdullah bin Syihab yang berjuluk Gulbudrim hatinya terlalu. Wa aina Muhammad bin Hadi As-Segab, mana pula Habib Muhammad bin Hadi As-Segab? Habib Muhammad bin Hadi As-Segab yang memiliki amalan daripada yang yasir-yasir yang berbentir-bentir lawan sholawat, apabila sholawat itu disimpan di rumah maka akan dihindari rumahnya dari kebakaran, dari kebanjiran, dari bala-bala apa. Habib Muhammad bin Hadi As-Segab. Mana jadi Habib Abdul Qadir? Habib Ali Muitam, Habib Alwi bin Syihab Hadramaut. Mana Habib Muhammad bin Hadi As-Segab? Zillal Qutbu Indah. Apakah sudah kerana kutub lagi di samping sini? Zillah itu sudah tidak ada lagi. Apakah sini ampih? Kau sudah sini kerana lagi kau menjabat wali kutub indahu di samping beliau. Min mata tawal al-kutubriyah. Semenjak kapan kekutuban terpindah dari mereka, dari mereka? Semenjak kapan berpindah? Sidin kada lagi jadi wali kutub. Sehingga orang-orang ulama tadi wani-waninya memberi ijazah amalan. Sedangkan Habib Ali Gubitan masih ada. Sedangkan Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab masih ada. Sedangkan Habib Muhammad bin Hadi As-Segab ada. Ini pembuhan kutub-kutub sudah ada. Ala sabilil idab, maknanya, mafhumnya yang dipahami, Al-Habib Abdul Ghadir beliau mengatakan, beliau di sini mencela bagi orang-orang yang wani mengijazahkan amaliyah-amaliyah thariqah asy-syadziliyah. Jadi ini seperti ini pemahaman. Ulun ini ada visi amalan thariqah asy-syadziliyah. Sedangkan ulun ini dapat lawan Habib. Ulun ini dapat dari wali. Ketika itu ulun mengijazahkan lawan orang-orang. Habib Abdul Ghadir berbicara itu melihat ada wali Habib Ali Uitar, Habib Alwi bin Syihab, Habib Muhammad bin Hadi As-Segab. Wani-waninya itu memberi ijazah sidin aja masih ada lagi. Sama kan kayak ulun. Ulun wani-wani membawa ijazah sedangkan guru ulun aja masih ada lagi. Sidin masih hidup, sidin masih ada. Sudah ujar Habib Abdul Ghadir, semenjak itu kada lagi yang wali memberi ijazah kecuali harus berlapor langsung lawan wali pada zamannya. Nah, kecuali ini maksudnya seperti ini pula. Pemahaman ini lain ketika pian ulun dapat ijazah sholawat. Kemudian ulun bari, kayak apa ulun seperluaskan? Boleh, cuma ini jangan bagi ijazah kan. Pak. Itu boleh menyebarluaskan. Tapi jangan mengijazahkan. Dari kalam sudah menyebarluaskan itu sudah ada ijazah. Sudah boleh. Ulah ulun anak ijazah kan juara. Supaya ada anu juara, ini juara. Ijar sini-sini kayak Habib Abdul Rahman berfikir, kami ijazahkan sudah dasar umum sudah. Jadi makanya ulun ijazah, ulun menyampaikan orang pian, ulun dapat ijazah. Baca sudah, itu siapa aja sampai luaskan sudah karena perlu dapat ijazah. Karena sudah dengan sendirinya dari umum sudah. Nah, pian boleh menyebarkan ke kawanan pian, orang keluarga pian. Lalu ujar si ulun tadi, ini siapa aja? Berijazah kan ada? Ajar nak sorong sudah bersorong, ijazah sudah naik. Amun minta ijazah, lawan sini langsung. Nah, itu supaya adab. Makanya sering singgung tadi, Dillah al-kutubu indah. Karena lagi kasih din memegang kutub. Min mata tawan al-kutubiyah. Semenjak kapan kekutuban sini memindah lawan intinya sini. Nah, itu jadi jangan wani-wani. Kita amalkan aja. Kita minta izin dulu kalau dari segi ijazah. Nah, kalau sebar disuruh nyebar luaskan, sebar luaskan. Tapi kalau untuk mengijazahkan tidak mudah. Maka kita akan bertanggung jawab dalam di akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan, apa yang kita dapat ijazah, apa yang kita dapat amalan, mudah-mudahan kita diterima oleh Allah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sanadnya mudah-mudahan para ashabul ansari Al-Habib Abdul Qadir Tufiqi wa jami' ashabul auliya, mudah-mudahan beliau-beliau semua menuntun kita di akhirat nanti. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua istiqamah di dalam menuntut ilmu.
Istiqamah di dalam menghadir ilmu. Istiqamah kita selalu untuk mencari ridha Allah dan rahmat Allah. Selalu istiqamah untuk meraih daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kita selalu untuk membaca kitab salat. Selalu kita rutinkan untuk membaca kitab para aulia Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah-mudahan ilmu-ilmu beliau melekat di dalam diri kita, melekat di dalam rumah tangga kita, melekat di dalam pendidikan kita, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan hati yang kurang baik ini dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang banyak sultan ini dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang banyak keringatnya pada tahan lawan kebaikan-kebaikan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya Rabb, penuhilah hati-hati kami kecintaan daripada ilmu salam, kecintaan daripada akhlak salam, dipenuhi dengan ilmu-ilmu salam, akhlak mereka ya Rabb, akhlak mereka ya Rabb, anwar mereka, cahaya mereka, sir mereka, tumbuhkan di dalam jiwa-jiwa dan hati kami ya Rabb. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wala minna wala ma'ana syakir wala mahruma. Allahumma la nas'aluka lutfan ma'al tadbir fima jarat fil maqadir innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalan yughribuna ila hubbika bijudika wa karamika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina husna bi hurmatihim wa amina fi dariyyati mawafati min al-fitri wa sallallahu ta'ala ala sayyidina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri al-fatiha. Allahumma amin ya rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrafna ala Allah fatub alayna tawba taksi kulli hawba wa sallana awrati wa amin rahati والوالدين ربي ومولودين والأهل والإخوان والسائر الخلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صلاة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله عدد طرز شعبي والحمد لله في البلد جناه سبحان ربي العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومن قبلكم.